Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud selaku pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng. Yang terhormat Bapak Haji Hairul Anam SPDI selaku Kepala Sekolah SMP Sains Tebu Ireng. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Sains Tebu Ireng dan anak-anakku yang berbahagia. Saya di sini sebagai wali kelas kelas 9C SMP Sains Tebu Ireng angkatan yang pertama. Jadi saya sebagai wali kelas memiliki pengalaman yang sangat berarti dengan anak-anakku kelas 9C. Jadi selama satu tahun kita sudah bersama-sama melewati waktu demi waktu, masa demi masa. Banyak hal yang sudah terjadi antara saya sebagai wali kelas dan anak-anakku sebagai murid-murid yang berbahagia tentunya. Ada banyak sekali pengalaman, entah itu apa mengerjakan tugas telat atau terlambat masuk sekolah dan lain sebagainya. Tetapi semua itu nikmatilah sebagai proses kalian untuk menjadi siswa yang lebih baik dan lebih baik lagi daripada sekarang. Semua itu memiliki apa suatu manfaat bagi kalian nanti apa saat kalian sudah besar nantinya. Kedepannya saya harap semua kelas 9C nantinya akan menjadi orang yang sukses dan selalu berpegang teguh pada agama Islam tentunya. Dan tetaplah menjadi bagian dari santri Tebu Ireng dan keluarga besar SMP Sains Tebu Ireng yang memiliki misi selalu unggul dalam sains dan teknologi. Selain itu, kalian semua nantinya saya doakan menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Akan ada proses lagi bagi kalian nanti di jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang SMA. Jadi dimanapun kalian berada nantinya, diharapkan selalu mengingat pelajaran apapun itu yang kalian dapatkan di SMP Sains Tebu Ireng. Salam semangat dari saya selaku wali kelas kelas 9C. Semoga anak-anakku selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada dan sukses selalu bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.